Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat, dimanapun kalian berada. Ya sobat, saya akan nunggu Kak Apan dan Wangi. Sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Kalisat. Ini sinyalnya tuh udah ngacung. Kereta api Pandan Wangi ini kereta terlaris sobat, di Daup 9 Jember. Penumpangnya pasti penuh terus ini, arah yang ke Banyuwangi maupun sebaliknya. Karena saya dulu sering sih, habis pulang dari Bali, pengen naik ke Pandan Wangi ini, selalu nggak kebagian tiket sobat. Karena memang benar-benar murah sih tiketnya. Dari Jember ke Banyuwangi itu cuma 8.000. Sangat-sangat murah. Makanya habis terus tiketnya sobat. Ini pagi-pagi indah banget ini pemandangannya. Suara klaksonnya sudah mulai terdengar itu sobat. Mungkin 2 menit lagi nyampe. Wih. Full hongeng sahabat, dan suara lokomotifnya meraung-raung itu. KA Pandan Wangi relasi stasiun Jember menuju stasiun akhir Ketapang Banyuwangi. Wih, mantap pokoknya masinisnya ini. Full hongeng. Ya sobat, KA Pandan Wangi sudah masuk stasiun Kalisat. Dan saya nggak akan ngejar ke sebelah timur lah. Oke, kita akan tunggu kereta berikutnya. Oh, nggak keburu sobat.
Tawang Alun. Ya mungkin nanti kita nunggu Kak Asri Tanjung aja. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya sobat, Kak Asri Tanjung sudah masuk stasiun Kalisat. Tepat waktu dia. Kak Asri Tanjung mungkin berhenti di stasiun Kalisat sekitar 3 menit. Blur. Persiapan berangkat ke Sri Tanjung relasi stasiun Ketapang menuju stasiun air Lempuyangan. Ini penumpangnya lumayan ramai juga sobat. Sudah berangkat sobat. Bikin malu aja. Kalau sini sih nggak main nih. Kan jadi buat. Ada putih mana? Ya putih mungkin. Jangan turun-turun ya di situ ya. Agak sini, Pan. Agak sini. Wih, suara lokomotifnya tuh. Sangar sekali suara lokomotifnya sobat. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita akan tunggu kereta berikutnya. Mantap. Kak Probowangi nih sobat, sebentar lagi akan melintas ini. Sudah dekat nih suaranya. Saya kira nggak keburu nih. Tuh. Kak Probowangi relasi stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Ketapang Banyuwangi. Guys, di bawah. Pak Probowangi sobat.
Mantap. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, sekian dulu video hari ini sobat. Mohon maaf jika dalam pengambilan gambar kurang maksimal. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.